Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa pada YouTube channel SMK Bhinneka Karya Sima. Pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan materi kepala silinder, pembongkaran kepala silinder sepeda motor untuk kelas 11. KD 3.1 memahami prinsip kerja mekanisme katup. 4.1 merawat berkala mekanisme katup. Tujuan pembelajaran, peserta didik mampu menelaah komponen-komponen katup. Kedua, peserta didik dapat mempresentasikan mekanisme katup. 3. Peserta didik dapat menyetel celah katup. 4. Peserta didik dapat melakukan perawatan pembongkaran kepala silinder. Alat dan bahan yang diperlukan, yang pertama otomatis engine stand motor 4 tak, tool set kunci pas dan kunci ring. 3. Kunci T 8, 10, 12, 14. 4. Kunci tutup katup. 5. Kunci penyetel katup. 6. Hammer. 7. Nampan. 8. Jangka sorong. 9. Silinder bergit. 10. Offset mikrometer. 11. Filler gig. 12. Obeng. 13. Lap. Kain lap atau majun. 14. Buku servis manual sepeda motor. Keselamatan kerja. Gunakan perlengkapan keselamatan kerja, kaos tangan, masker, face shield. 2. Bekerja dengan teliti dan hati-hati. 3. Gunakan peralatan sesuai dengan fungsinya. 4. Meletakkan alat dan bahan di tempat yang aman. 5. Ikuti instruksi dari instruktur ataupun prosedur kerja yang tertera pada lembar kerja. 6. Mintalah izin dari instruktur Anda bila hendak melakukan pekerjaan yang tidak tertera pada lembar kerja. 7. Gunakan petunjuk buku manual. Langkah kerja, menyiapkan trainer objek atau sepeda motor sesuai dengan pembagian kelompok. Tempatkan sepeda motor pada tempat yang aman. Memeriksa kondisi minyak pelumas, bahan bakar, dan kelengkapan sepeda motor. 4. Menghidupkan motor selama 3 menit untuk pemanasan apabila diperlukan. 5. Kondisikan mesin dalam kondisi mati atau off. 6. Lepaskan cover body, leg seal depan sepeda motor. 7. Periksa kondisi dari unit kepala silinder sepeda motor yang akan dibongkar. 8. Sebelum membongkar,
siapkan nampan untuk baut, mur, dan komponen yang dibongkar. Sembilan, lepaskan karet saluran filter karburator. Biasanya pakai obeng. 10. Lepaskan karburator. Ada yang pakai baut 8, ada yang baut 10. Terusnya, ini ada gambar di kepala silinder komponen-komponen yang dibuka, dibongkar. 11. Lepaskan skep atau valve skep throttle dari karburator. 12. Melepas saluran buang atau knalpot. 13. Melepas busi dari kepala silinder. 14. Lepaskan tutup penyetel katup atau tutup katup. Setelah tutup katup terbuka, dilakukan melepas baut 10 yang di atas dekat busi untuk membuka tutup kampret depan. Selanjutnya, ini membuka baut tutup kampret kamsap sproket pada kepala silinder yang di dekat busi baut 10 dengan kunci T10. 16. Buka tutup lubang baut alternator atau magnet pada blok mesin. Kalau kendaraannya double starter, membuka lubang karetnya. Selanjutnya, 17, posisikan piston pada TMA, titik mati atas, ada atau top kompresi. Setelah top kompresi, lepaskan baut kamsat sproket atau rantai timing dengan kunci T8. Sembilan belas, lepaskan baut pada karet batang stensioner atau baut engsel roda pembimbing rantai mesin, cincin, dan roda pembimbing. 20. Melepas baut pengikat tutup kepala silinder. 4 di kepala silinder dengan kunci ring 10. Setelah itu, kita tarik dan pukul ringan kepala silinder hingga terpisah dengan blok silinder dan dilepas, atau juga bisa dipakaikan obeng min untuk melepas kepala silinder. Setelah itu, lepaskan pelatuk katup rocker arm dengan bisa mengendorkan baut penyetel katup, terus di
S Plato Crocker Arm itu dipakai mur baut 12. Kita kuncikan terus ditarik untuk melepasnya. 2, 3, lepaskan kansap poros nok noken as. Kalau setelah platuknya dilepas, noken asnya bisa terlepas. 2, 4, lepaskan pegas katup. 25, lepaskan katup dengan menggunakan valve spring kompresor, alat untuk membuka katup. 26, bisa melepas blok silinder. Lepaskan torak dengan menekan pin torak terlebih dahulu. Bersihkan kerak-kerak karbon dari alur cincin torak. Ini untuk pembongkaran di silinder. Di kepala silinder kita dapat mengidentifikasi pengukuran dan pemeriksaan komponen kepala silinder seperti di gambar di bawah ini. Ini ada urutan di katup, ada bos klep, dudukan pegas, sil klep, pegas, pegas luar, pegas dalam, penahan, terus cincin pengunci, urutan dalam pembongkaran di klep. Terus ada noken as, poros noken as, ada pelatu, poros pelatu. Di poros pelatu harus diperhatikan cara pemasangannya, jangan sampai kebalik. Yang ada drat untuk membuka harus di luar, jangan sampai nanti pemasangannya di dalam, nanti akan kesusahan dalam melakukan pembongkaran. Ini ada pemeriksaan di kepala silinder. Diharapkan kalian bisa menulis pemeriksaan ini di buku tulis, karena waktu pengukuran pemeriksaan di kepala silinder akan sangat berguna sekali. Selanjutnya, untuk pembagian mengajar kelas 11-11 Bapak Joko Prianto, kelas 11-12 Dwi Purwanto. Untuk tugas, tolong mencatat urutan pembongkaran di kepala silinder agar kalian dapat melakukan pembongkaran urutan yang sesuai dengan pembongkaran di kepala silinder. Sekian dari saya. Sebelum saya akhiri, tolong patuhi protokol kesehatan, cuci tangan, jaga jarak, pakai masker. Terus kalau
ke sekolah, pembelajaran memakai Vexil disiapkan dari rumah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.